temanku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja dan juga semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT, dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-temanku semuanya, hari ini kita coba eksis di mobil barunya kemanan saya ini ya. Mobilnya sangat keren dan sudah dilengkapi dengan semua alat-alat berburu ya. Juga dilengkapi dengan senapan, juga ada kapak di situ ya, di samping. Juga dilengkapi dengan pedang, parang gitu kan. Sudah lengkap semua untuk persiapan berburu. Nah, mobil ini ternyata ini adalah mobil koleksi kemanan saya yang jarang beliau kemana-mana. Ini mobil ini memang mobil khusus untuk ke ladang, ke ladang juga untuk pergi berburu. Nah, sangat keren ya mobilnya. Dan menurut cerita ajudan komandan saya tadi, mobil ini awalnya ini mobil mobil mantan Wakapolres Kota Lasmawe yang sekarang ini beliau sudah pindah ke sana ke Kapolda Aceh di Provinsi Aceh. Ini kita cuma untuk mereviewnya saja karena ini kebetulan saya suka dengan mobil yang sangat keren ini. Saya kira memang mobil ini sangat cocok ya dengan hobi saya karena saya juga hobi berburu. Nah, ini senapannya untuk berburu ya, persiapan berburu. Untuk ini ada senapannya juga nih. Ini semua lengkap, juga ada box untuk apa namanya, untuk bekal bawa berburu ya. Juga ini ada ini tasnya, empat isi air ya, ini juga ini ada bahan sirapnya yang
udah nggak jengah itu udah. Bukan. Oh ini tempat isi minum. Saya kira ini clear. Nah kebetulan kemarin saya ini baru pulang dari lapangan upacara dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun. Nah kebetulan hari ini beliau menggunakan mobil ini dikarenakan tadi pagi cuacanya, selama ini memang cuaca hujan ya dari sini, kebetulan jalannya pun agak kurang mendukung ya kalau menggunakan mobil yang lain. Maka hari ini beliau menggunakan mobil ini untuk berlangsungnya acara upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Cukup sekian dulu ya teman-teman untuk review pada sore hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka.